Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sebangsa sengarit, gimana kabarnya? Dan kembali lagi di Lutfiaka Video. Di kesempatan sore hari ini teman-teman, saya sudah berada di Bedoyo, tepatnya di tempatnya Mas Joko. Bisa dilihat di sebelah sini lapak-lapak sapi siap kurban dari tempatnya Mas Joko. Ini teman-teman sudah penuh, kemungkinan juga sudah laku terjual. Kemudian di sebelah sana juga ada. Ini kalau yang bagian sebelah sini ukuran tanggung sekitar 400-500an kilo teman-teman. Ada 4 ekor. Kemudian di dalam masih full. Dan insya Allah untuk si Jono Luko, kemudian si Seto dan Bison akan diangkut ke Jakarta pada sore hari ini. Nanti kita akan videokan proses pengangkutan 3 ekor sapi jumbo, sapi 1 ton up dari kandangnya Mas Joko. Insya Allah besok Idul Kurban akan digunakan sebagai hewan kurban teman-teman. Mantap jiwa. Ini si Jono Luko sebentar lagi sudah tidak ada di kandangnya Mas Joko. Kemungkinan ini adalah makan sore terakhir si Jono Luko di kandang ini. Makan terakhir mas. Makan terakhir. Nimpal letong Jono Luko terakhir. Seperti ini teman-teman. Dan ini si Seto juga akan dibawa. Kamu makan yang banyak karena ini makan sore terakhir kamu di kandang Lembu Suro. Kemudian si Bison juga teman-teman akan diangkut sekarang. Mantap jiwa. Masih menunggu Mas Joko karena tadi pagi survei sapi 1 ton di wilayah Yogyakarta dan belum pulang teman-teman. Kemudian ini sapi-sapi PO. Mas Adek, kalau sapi PO-nya sudah laku belum Mas Adek? Oh, yang laku satu, yang sebelah mana? Ini nanti dibawa ke Jakarta ya. Oh, yang ini dibawa ke Jakarta juga. Berbarengan dengan 3 ekor ini? Iya. Oh, seperti itu. Ini baru sekitar 1 minggu di kandang, tapi sudah laku teman-teman. 1 ekor, dan yang 1 ekornya belum laku. Jadi di kandang ini yang belum laku cuma 1 ekor ini. Istimewa. Kalau yang di luar-luar itu sudah laku belum? Sudah laku, tinggal 1 yang di luar sini mas. Jadi secara keseluruhan tinggal 2 ekor teman-teman yang belum laku. Kalau yang sapi jumbo cuma tinggal PO yang ada di depan saya ini teman-teman. Kemudian yang sebelah sini juga akan diangkut berbarengan dengan Jono Luko, Bison, dan si Seto. PO jumbo kirimnya ke satu lokasi yang sama atau sama lokasinya? Lokasinya sama teman-teman. Kebetulan ada Mas Oki Yudin dan Mas Slamet Tristiono. Mantap jiwa Mas Oki. Waalaikumsalam. Pindah sini Bison. Nanti kita akan videokan teman-teman proses pengangkutan dari kandang ini. Oh ya, ini kata Mas Oki Yudin, jangan lupa untuk subscribe channel Mas Oki Yudin dan Mas Slamet Tristiono. Ini lagi makan jerami teman-teman. Kemarin untuk penimbangan terakhir dari si Jono Luko adalah 1 ton 200 sekian teman-teman. Mantap jiwa dan akan digunakan sebagai hewan kurban. Mohon doanya semoga sampai sana selamat dan pulang juga dengan kondisi selamat teman-teman. Amin. Jos gandos.
Makanya kalau di kandang dia kelihatan lebih besar, teman-teman. Jos gandos. Mas Slamet. Perutnya itu edan besar sekali. Mantap jiwa. Wah. Istimewa. Kemudian nih yang kecil-kecil ini juga sudah terjual, akan digunakan sebagai hewan kurban, teman-teman. Kita akan geser lagi ke bagian depan. Istimewa. Pajeng binten nih, Mas? Yang ini payu lakunya 20.700. Siap kurban. Siap kurban. Dibeli orang mana ini? Ini dibeli orang Semarang. Semarang. Kalau yang samping-sampingnya ini, Mas? Sampingnya ini orang Bandung. Bandung. Harga berapa? Ini di sampai sana harganya 25. Sampai sana 25. Kemudian yang sampingnya? Ini lokal sini. Oh, lokal GG. Lokal sini. Harga berapa, Mas? 21.600. 21.600. Perkiraan bobot pinten nih? Kemarin nih, Bang, ini 49 yang pocok. Yang paling pocok 49. Kalau yang sebelah sini, Mas, ada? Yang ini. Nggih, perkiraan berapa? 48 lah. Sekitar 48. 47-48. Tadi diterjual dengan harga 20.900. 700. Oh, 700. Seperti itu, teman-teman. Sampai hari H itu, Mas. Oh, sampai hari H. Dititipkan di tempat ini terlebih dahulu. Jadi monggo kalau nanti yang belum laku yang ini. Oh, ini ada yang belum laku. Yang belum laku ini. Dibanderol dengan harga berapa, Mas Adek? Ini 2700. 2700. Posturnya hampir sama dengan yang sebelah sini, nggih. Mungkin bobotnya juga hampir sama, teman-teman. Sekitar 47. Jadi Lembu Suro sendiri menyediakan hewan-hewan kurban baik ukuran jumbo 1 ton up dan yang ukuran sedengan, harga di bawah 25 juga ada, yang harga di bawah 20-an juga ada. Mantap jiwa. Jos gandos. Si Angling Darmo, teman-teman. Temanggung juara piro Mas iki? Yang si Bison kayaknya enggak juara. Yang juara si Peton. Oh, si Peton. Ini ada juragan kita bawa Kang Joko sama. Banyak mek sini semua ini. Dari mana Mas Joko? Mau diangkut, Mas. Baru nengok sapi ini. Deal atau enggak? Hah? Deal atau belum? Deal. Tapi bobot pinten? Ya yes, sekitar 1 tonan ini. 1 tonan. Tonan dapat tawaran itu kan dari temen gitu kan, nengok di daerah Jogja itu. Mantap juga. Ini rencana berangkat jam berapa? Ini Mas, ini kan langsung dipersiapkan aja ya kan, biar besok kan bisa mengejar untuk waktu, tidak kesiangan sampai sana kan Mas. Takutnya kan sampai sana kesiangan, tapi besar-besar juga kasihan kepanasan. Panasan. Gitu. Sedikit saya selama. Binaan lulusan apa nih, Ge? Oh, saya. Bukan mahasiswa ya? Iya. Wah, ini juga penyetak sapi, Mas. Saya lulusan formal itu SMP. Oh, SMP. Ya. Jalannya mau gimana lagi juga gitu kan. Mantap jiwa, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Nanti kita akan ikuti terus proses pengiriman sapi Jono Luko, kemudian si Seto, Bison, dan sapi PO yang ada di sebelah sini dari kandang Lembu Suro. Cukup sekian dari saya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.